Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengajukan pinjaman di aplikasi Kredito di sini, guys. Untuk nama aplikasinya Kredito biasa ya, guys. Ini sudah tersedia di Play Store dan sudah dilindungi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi sangat-sangatlah aman. Nah, untuk kalian yang penasaran sama aplikasinya, kalian segera buka Play Store saja, guys. Kalian ketik di sini Kredito. Lalu kalian klik search. Nah, untuk aplikasinya seperti ini, guys. Kredito pinjaman uang online. Di sini saya disuruh update aplikasinya. Jadi saya tidak bisa membukanya lewat Play Store di sini. Saya harus keluar dari Play Store untuk membuka aplikasi Kredito. Kalian yang belum menginstalnya segera install, guys. Di sini saya akan keluar dari Play Store dan akan masuk melalui aplikasinya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, guys, untuk memberikan Anda layanan dan memberikan yang terbaik. Pastikan bahwa Anda dapat menggunakan fungsi aplikasi dengan normal. Kami perlu mendapatkan izin akses lokasi Anda untuk menemukan lokasi Anda agar lebih mudah untuk menyediakan produk pinjaman kepada Anda di wilayah yang sesuai dan menginformasikan kepada bisnis pinjaman berada di kisaran yang tersedia. Di sini klik aja OK. Di sini klik izinkan. Nah, di sini kalian disuruh untuk mengisi nomor telepon yang aktif, guys, yang nantinya akan dikirimkan nomor OTP. Nomor OTP ini harus nomor kalian yang aktif ya, guys. Kalau kalian sudah mengisi nomor kalian yang aktif, lalu kalian klik selanjutnya. Di sini pihak aplikasi memberikan kalian kesempatan untuk mengirimkan kode OTP-nya lewat WhatsApp atau lewat SMS. Di sini biar cepat saya memilihnya untuk melewatkan kode OTP ke WhatsApp. Saya klik selanjutnya. Di sini juga klik dapatkan OTP. Kalau kalian sudah mengisi kode OTP kalian, lalu kalian disuruh untuk mengisi sandi kalian di bawahnya, guys. Contohnya seperti ini. Di sini untuk kode undangannya opsional, guys. Nggak diisi juga nggak apa-apa. Kalau saya tidak mau mengisinya. Lalu di sini klik daftar aja. Nah, di sini pendaftaran saya telah berhasil. Limit maksimal hingga 20 juta rupiah. Pengajuan mudah, hanya membutuhkan 5 menit aja. Di sini saya sudah mendapatkan 50 poin dan kuponnya masih 0 ya. Di sini ada menu beranda, transaksi, tagihan, akun. Nah, untuk transaksi ini kalian kalau mau bayar hutang di sini ada di sini, guys. Di sini ada tagihan. Tagihan itu adalah uang yang Anda harus bayar bulan depannya itu muncul di sini. Di sini ada akun. Nah, di sini pihak Kredito sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan AFPI. Yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi Kredito ini, kalian klik beranda di sini, guys. Lalu kalian klik yang ajukan di pojokan di sini. Klik ajukan. Di sini kalian disuruh untuk mengisi informasi pribadi seperti identitas, nama ibu kandung, alamat email, tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, status pemilikan tempat tinggal, waktu yang tepat untuk dihubungi, itu kalian disuruh isi. Nah, kalau kalian sudah mengisinya, lalu kalian klik selanjutnya di sini. Di sini kalian juga disuruh untuk mengisi informasi kerja seperti jenis pendapatan sama pekerjaan kalian. Nah, jika kalian sudah mengisinya, lalu kalian klik selanjutnya. Di sini kalian juga disuruh untuk mengisi informasi kontak darurat seperti orang tua atau teman kalian. Nah, untuk kontak darurat sendiri di sini disuruh mengisi 3 kontak darurat ya. Lalu klik selanjutnya, guys. Apabila Anda menggunakan kapasitas, kami akan menggunakan kompres foto untuk memastikan Anda dapat mengupload foto dengan kapasitas terkecil. Jika jaringan internet Anda kurang, kami akan melakukan kompresi ukuran foto agar Anda dapat mengupload foto dengan ukuran kecil. Di sini saya klik OK. Nah, di sini kalian disuruh untuk mengupload foto KTP kalian ya di sini. Jika kalian sudah mengupload KTP kalian dengan benar, lalu kalian klik ajukan di bawah ini, guys. Nah, di sini lalu klik konfirmasi. Nah, di sini pengajuan saya telah ditolak. Mohon maaf, pengajuan limit Anda belum disetujui. Anda dapat mencobanya lagi setelah
setelah tanggal 27. Di sini intinya saya ditolak ya guys. Untuk kalian yang mencoba aplikasi Kredito ini, saya doakan lolos ACC ya guys. Di sini saya akan kembali ke beranda. Di sini kalau cair lumayan banget guys, bisa sampai 20 juta rupiah. Hanya membutuhkan waktu 5 menit. Nah, oke, tutorial kali ini saya harap sudah cukup mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.